Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam peserta webinar kita pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita materi akan dibawakan oleh Pak Faisal Girsang. Materi 3 yang berjudul pelaku pengadaan barang jasa. Ini merupakan pelatihan pengadaan barang jasa tingkat dasar. Saya persilahkan Pak Faisal Girsang untuk memperkenalkan diri atau membacakan profil dirinya. Silakan, Pak. Baik, selamat malam semua teman-teman sebangsa setanah air. Selamat malam. Udah berapa ratus orang ini? Hari ini ada 61 orang, Pak, kita malam hari ini. Ya, 61 orang. Selamat malam. Dimanapun Bapak Ibu berada. Perkenalkan, nama saya Faisal Girsang. Saya posisi sekarang di Medan. Ini hebatnya LPKN bisa menghubungkan semua kota di Indonesia. Ya, betul, Pak. Seluruh Indonesia, LPKN, ya, Pak. Sukses tak karu-karuan. Terima kasih untuk Bang Andi Jabur yang memberi kesempatan melalui LPKN untuk memberi secuil ilmu tentang materi yang ketiga, pelaku pengadaan barang jasa. Dan ini yang pertama sekali juga saya live melalui webinar. Kalau nggak ada Bang Andi Jabur atau LPKN, mungkin nggak pernah juga saya live melalui webinar. Ya, kegiatan saya sehari-hari, saya biasanya bermain di NESA, Bapak Ibu. Jadi sekarang saya fokus untuk mengembangkan BUMDES. Saya trainernya LKPP juga. 2 tahun terakhir terlibat sebagai trainer dan mentor di program modernisasi pengadaan barang jasa pemerintah untuk melayani 44 kabupaten kota. Pendidikan, saya S2 dari USU, Universitas Sumatera Utara, program studi Magister Manajemen Properti dan Penilaian. Tapi itu enggak terlalu penting. Yang penting bagaimana materi ini Bapak Ibu bisa paham. Baik, saya kira itu aja perkenalan. Apa bisa saya lanjut ke slide? Silakan dilanjut slide-nya ya, Bapak ya. Saya akan kamera saya. Ya, Bapak Ibu sekalian, materi 3 ini sangat ringan, yaitu tentang pelaku pengadaan barang jasa. Jadi dari semua yang mengerjakan pengadaan barang jasa dari perencanaan hingga akhir kontrak, di dalam ini dibahas. Ya. Tujuannya peserta mampu memahami tugas dan kewenangan pelaku pengadaan barang dan jasa. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian tahu tentang tugas A, B, C, D yang terkait tentang pengadaan barang jasa. Tujuan khususnya mampu memahami 9 pelaku pengadaan barang jasa, mulai dari PA, KPA hingga kepada penyedia. Baik, kita mulai dari yang pertama, PA, pengguna anggaran. Bapak Ibu sekalian, PA ini kalau di kabupaten kota disebut biasanya dijabat oleh Kadis. Ya, kepala dinas. Kalau dia kementerian, ini biasanya menteri. Nah, karena posisinya adalah posisi yang sangat strategis, maka dia tidak sempat biasanya untuk mengerjakan hal-hal teknis. Biasanya dia untuk hal-hal yang strategis. Pengguna anggaran itu pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran, kementerian negara, lembaga, dan perangkat daerah. Kita lihat tugas dan wewenangnya. Bapak Ibu, A, B, C, D, E, F. Pertama, dimulai dari melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Ya, jadi karena tindakan PA, maka ada akibat anggaran belanja itu bisa dikeluarkan. Apakah melalui dirinya sendiri
atau melalui orang yang dia sudah berikan kewenangan. Lalu yang kedua, mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan. Yang ketiga, menetapkan perencanaan pengadaan. Yang C ini menetapkan, Bapak Ibu. Menetapkan perencanaan pengadaan. Pertanyaannya, siapa yang susun perencanaan pengadaan? Karena tugas PA hanya untuk menetapkan. Berarti ada tim penyusun perencanaan pengadaan, yaitu orang-orang yang berada di bawah PA. Nanti akan kita lihat siapa saja mereka. Lalu yang D, menetapkan dan mengumumkan RUP, rencana umum pengadaan. Lagi-lagi, PA itu menetapkan dan mengumumkan saja. Pertanyaannya, siapa yang susun? Pasti ada tim penyusun RUP. Ya, karena PA itu biasanya Kadis. Kalau saya menyingkat Kadis itu kadang di sana, kadang di sini. Jadi dia nggak sempat untuk mengerjakan hal-hal yang teknis. Siapa yang mengerjakan? Itu orang-orang yang berada di bawah urutan di bawah pekerjaannya. Lalu yang E, melaksanakan konsolidasi PBJ. Apa itu konsolidasi? Konsolidasi itu bisa menyatukan beberapa paket pekerjaan sejenis. Ya, ini merupakan tugas dan wewenang yang sangat strategis dari PA untuk bisa menciptakan efisien dan efektifnya anggaran pengadaan barang jasa. Apa itu contohnya? Contohnya bisa aja PA dalam kewenangannya mengatur semua pengadaan ATK yang berada di bawah kewenangan. Bayangkan di setiap OPD, bahkan di setiap sub bidang, kadang-kadang berbeda harga-harga ATK-nya. Ya. Jadi kalau misalnya dia bisa melakukan konsolidasi ini, maka efektif, efisien anggaran pengadaan barang jasa itu bisa tercapai. F, menetapkan penunjukan langsung untuk tender atau seleksi ulang gagal. Jadi kalau untuk tender atau seleksi ulang yang gagal, PA bisa melakukan wewenang menetapkan penunjukan langsung. Dari A, B, C sampai F ini, Bapak Ibu, bisa didelegasikan kepada KPA. Siapa itu KPA? Kuasa pengguna anggaran. Kita lihat tugas berikutnya. G, menetapkan PPK, pejabat pengadaan, PJ, PHP, ini pejabat pemberi harapan palsu. Bukan ya? Itu pejabat, apa itu? Penerima hasil pekerjaan. Kalau PPHP, panitia penerima hasil pekerjaan. Nanti kita bahas dia secara khusus. Karena PJPHP dan PPHP dari Perpres 1618 ini berbeda tugas dan tanggung jawabnya dengan PJPHP yang Perpres sebelumnya. Nanti kita singgung dia. Lalu penyelenggara swakelola, tim teknis, tim juri, atau tim ahli untuk pelaksanaan sayembara atau kontes. Jadi di PA bisa menetapkan ke semua bagian-bagian ini dari PPK, pejabat pengadaan, PJPHP, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu H, menyatakan tender atau seleksi gagal. Ternyata PA punya wewenang ini. Kalau dia merasa bahwa seluruh proses-proses itu ada yang tidak benar, maka dia berhak menyatakan tender atau seleksi itu gagal. Yang I, menetapkan pemenang untuk metode tertentu, yaitu penunjukan tender, penunjukan langsung, e-purchasing dengan nilai pagu paling sedikit di atas 100 miliar. Seleksi penunjukan langsung untuk jasa konsultansi dengan pagu anggaran paling sedikit di atas 10 miliar. Nah, Bapak Ibu, poin G, H, I itu tidak dapat didelegasikan kepada KPA.
Jadi menetapkan PPK tadi, menyatakan tender atau seleksi gagal, lalu menetapkan pemenang, tidak boleh didelegasikan kepada KPA. Kita lihat tugas dan wewenangnya KPA, kuasa pengguna anggaran. Kalau di APBN, Bapak Ibu, KPA itu pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian. Karena tadi sudah dibatasi yang GHI tadi nggak boleh dikerjakan oleh KPA, tapi langsung oleh PA. Sebagian kewenangan dan tanggung jawab PA pada kementerian lembaga yang bersangkutan. Tapi kalau dari APBD, KPA itu pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian, ingat ya, sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah. Jadi ibaratnya KPA ini perwakilan dari PA. Karena tadi di atas kita singgung, PA itu biasanya kadis, kadang di sana, kadang di sini, nggak sempat nih mengerjakan hal-hal teknis. Maka dia menetapkan KPA sebagai pelaksana tugas. Tugas pokoknya, yang pertama, melaksanakan pendelegasian sesuai pelimpahan dari PA. Ya, kecuali tadi, kita ingat ya, dari G, H, dan I. Lalu yang kedua, menjawab sangga banding untuk pekerjaan konstruksi. Lalu dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan yang terkait. Jadi ada lagi berarti orang yang mengerjakan tugas, yaitu PPK, pejabat pembuat komitmen. Apa itu? Yang terkait dengan pertama, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja atau mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang sudah ditetapkan. Jadi tugasnya si KPA ini ya sedikit lebih ringan, walaupun tanggung jawabnya berat, karena sebagian kewenangan yang dipegang oleh PA, dia yang harus mengerjakan. Lalu KPA dapat dibantu oleh pengelola PBJ. Jadi KPA nggak usah ragu kalau misalnya beberapa tugas yang akan dia kerjakan, dia tidak paham, dia bisa dibantu oleh pengelola PBJ. Dan dalam hal tidak ada personil, ternyata KPA dapat merangkap sebagai PPK. Ya, kalau tidak ada personil. Nah ini PPK, kita lanjutkan. PPK pejabat pembuat komitmen. Apa itu? Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja atau daerah. Jadi sebelum PPK ini ada di atasnya KPA, di atasnya lagi ada PA. Ya, jadi PPK ini orang sentralnya, ya, procurement sentris kalau istilah saya. Artinya pengadaan itu berhasil tidaknya di tangan PPK. Kita lihat tugasnya. Nah, kalau kita lihat slide-nya A sampai J itu, pertama dari menyusun perencanaan pengadaan. Tadi kalau kita ingat slide sebelumnya, menetapkan perencanaan pengadaan itu tugasnya PA. Siapa yang susun? Ini PPK. Jadi bosnya itu PA sebagai pengguna anggaran, yang orang kerjanya itu ini PPK. Dia menyusun perencanaan pengadaan. Nah, pengertian menyusun perencanaan pengadaan berarti apapun yang akan dikerjakan terkait pengadaan barang jasa untuk tahun berikutnya disusun oleh PPK. Berarti perencanaannya ada di PPK.
Nah, seberapa cakepnya perencanaan itu tergantung seberapa cakep, seberapa mantapnya PPK mengerjakan tugasnya. Karena ada pepatah bijak mengatakan, gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Ya. Lalu yang B, menetapkan spesifikasi teknis atau KAK. Ini merupakan pekerjaan yang berat. Karena belum tentu pekerjaan itu berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya sehari-hari dikerjakan di dalam pekerjaannya. Jadi misalnya ada dinas kesehatan, PPK-nya itu seorang dokter, lalu punya pekerjaan bangunan konstruksi, dia bisa diharapkan bisa menetapkan spesifikasi teknis atau KAK. Tapi nanti dia bisa menetapkan tim pendukung lain. Nah, nanti ini ada kaitannya dengan perencanaan penganggaran. Lalu C, menetapkan rancangan kontrak. Jadi dari awal, PPK itu sudah harus punya rancangan kontrak terhadap jenis pekerjaan yang mau dikerjakan. Nah, kelemahannya selama ini Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, bahwa PPK kita itu ahli dalam kopas, copy paste. Jadi kontraknya cerita apa, dia copy paste untuk pekerjaan yang cerita apa. Kadang lupa dia mengeditnya. Harusnya dia bisa kopasus, copy paste, ubah sedikit. Yang D, menetapkan HPS. HPS ini harga perkiraan sendiri. Berarti ada satu tugas yang cukup besar yang diemban oleh PPK. Karena apa? Perkiraan harga itu dia harus punya. Dari mana dia mengambil barangnya itu nanti, cukup enggak dengan spesifikasi yang mau diminta, atau dia juga punya data untuk memprediksi naik turunnya harga barang ke depan. Sehingga HPS itu harusnya menggambarkan harga pasar. Ya, lalu tugas PPK itu menetapkan HPS. Yang E, menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan penyedia. Jadi dari awal pun ternyata PPK harus punya konsep tentang besaran uang muka yang akan diberikan. Kalau memang dia mempersyaratkan bahwa uang muka tidak ada, harusnya dari awal dia juga menetapkan besarannya. Ya. Jadi besaran uang muka ini harus dikerjakan oleh PPK. Karena rata-rata penyedia kita hanya mengandalkan uang muka untuk mengerjakan pekerjaannya. Lalu F, mengusulkan perubahan jadwal kegiatan. Apa artinya ini, Bapak Ibu? Berarti sepenuhnya jadwal kegiatan dan perubahannya harus dipahami oleh PPK. Karena apa? Tanggung jawab dari A sampai Z-nya pekerjaan itu memang harus dimengerti oleh PPK. Sehingga ketika dia ngerasa mau merubah jadwal, dia bisa dengan tugasnya dan kewenangannya mengusulkan perubahan. Lalu G, menetapkan tim pendukung. Ini yang saya maksud tadi, G dengan H ini hampir sama, menetapkan tim atau tenaga ahli. Kalau memang dirasa bahwa pekerjaan itu bukan domain sehari-hari pekerjaannya, maka PPK harus, ya, saya bilang harus mencari dan menetapkan tim pendukung untuk memastikan semua data, semua jenis pekerjaan, semua alur pekerjaan, dia bisa pahami dengan dukungan dari tim pendukung atau tenaga ahli. Jadi walaupun dia seorang dokter, dia bisa paham tentang jalannya pekerjaan konstruksi. Karena apa? Karena didukung oleh tim pendukung atau tenaga ahli yang punya keahlian terkait konstruksi. Lalu I, melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas 200 juta.
Jadi e-purchasing di sini PPK yang ibaratnya mengklik untuk pelaksanaan elektronik purchasingnya. Paling sedikit di atas 200 juta, karena di bawah itu ada wewenangnya si pejabat pengadaan. J, menetapkan surat penunjukan penyedia barang jasa. Nah, kalau ini memang secara otomatis ketika si pekerja pemilihan sudah menetapkan pemenang, lantas PPK menetapkan surat penunjukan. Bapak Ibu, saya mengkonsentrasi kepada yang A. Artinya apa? Perencanaan pengadaan itu ada di pundak PPK, pejabat pembuat komitmen. Nah, kalau kita lihat dari skema-skema waktu perencanaan pengadaan kita, cukup lama sebenarnya waktu yang diberikan pemerintah untuk merencanakan pengadaan. Tapi biasa ya, kita masih menganut paham the power of kepepet. Jadi ketika udah mau mepet waktunya untuk menyerahkan rencana umum pengadaan RUP, maka baru disusun perencanaan-perencanaan yang dadakan, sehingga enggak jarang kita dapati bahwa apa yang mau direncanakan dengan apa yang dibutuhkan itu bisa berbeda. Lalu poin G dan H ini juga sering terjadi miss di lapangan. Karena apa? Menetapkan tim pendukung dan menetapkan tenaga ahli ini perlu anggaran, Bapak Ibu. Sehingga ketika dia mau merencanakan pekerjaan konstruksi di tahun depan dan dia bukan ahli konstruksi, maka berarti dia perlu tim pendukung plus dengan anggarannya. Sehingga tidak ada cerita tim pendukung itu tidak didukung oleh anggaran. Bagaimana bisa tim pendukung atau tenaga ahli itu bisa bekerja kalau tidak disupport oleh anggaran. Selanjutnya, K, mengendalikan kontrak. Ini yang payah. Kenapa? Dari perencanaan rancangan kontrak sampai kepada pekerjaan, PPK yang mengendalikan. Berarti siapa terdakwa utama jika pekerjaan itu gagal? PPK. Kenapa? Ada tugasnya untuk mengendalikan kontrak. Jadi kontrak itu ketika ditandatangani itu merupakan dokumen yang hidup. Bukan dokumen yang disimpan cantik di lemari supaya tidak berdebu. Harusnya kopian dokumen kontrak itu yang dibawa ke lapangan untuk melihat apa yang tertera di dalam kontrak dengan apa yang diterjemahkan di lapangan sesuai enggak. Sehingga terkontrol. Ada progres yang tertata atau terjaga dalam pelaksanaannya. Ya. Nah, ini juga merupakan tugas beratnya PPK. Jadi PPK itu bukan pura-pura kerja gitulah ya. Dia harus mengendalikan kontrak. Jadi jangan pura-pura terkejut nih PPK. Udah habis ya waktu pekerjaannya. Lah, dari mana aja Pak? Kan kira-kira gitu ya. Namanya dia punya tugas mengendalikan kontrak, harusnya kontrak-kontrak itu yang dibawa setiap hari, bukan disimpan di lemari. Lalu selanjutnya, melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA. Nah, berarti secara berkala, Bapak Ibu, PPK itu melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasannya, siapa? PA KPI. Ya, melaporkan pelaksanaan secara berkala. Lalu selanjutnya, menyerahkan hasil pekerjaan. Menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA KPA dengan berita acara penyerahan. Artinya apa? Dia mempersembahkan, kalau bahasa saya, mempersembahkan pekerjaan itu kepada bosnya, PA KPA. Pak, izin, ini sudah selesai pekerjaan. Sudah lengkap dengan berita acara penyerahan.
Lalu berikutnya, menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen. Ini kelemahannya Bapak-Ibu, bahwa dokumen-dokumen yang terkait tentang pengadaan barang jasa dari perencanaan sampai pada akhir, ya kita lain tahu kualitasnya ya, bahwa dokumennya kadang-kadang di miss call dulu baru bisa ketemu gitu kan, karena kapan diminta, kapan yang dikasih, sulit langsung ditemukan dokumen-dokumen yang diminta. Lalu terakhir, menilai kinerja penyedia. Ini juga penting. Kenapa? Karena sering sekali penyedia yang bekerja pada tahun-tahun sebelumnya tidak dinilai kinerjanya. Sehingga apa? Ketika PPK mendapatkan pemenang oleh pokja pemilihan, dia sempat ngomong, kenapa penyedia ini yang dipilih? Dia tidak beres pekerjaannya. Lantas mana raport penyedianya? Gitu. Padahal PPK yang bertugas untuk seperti membuat raport bagi penyedia. Ya. Dari kolom terakhir itu, PPK dapat melaksanakan tugas dibantu oleh pengelola PBJ. Pengelola PBJ ini tadi bisa pokja pemilihan, bisa tim pendukung, tim ahli, dan pemangku-pemangku kepentingan yang lain. Ya. Jadi Bapak-Ibu, kalau dari banyaknya jumlah tugas dari PA tadi sampai kepada PPK, maka sentral pengadaan itu ada di PPK. Ya. Kita lanjut. Pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan itu adalah pejabat administrasi fungsional yang ditetapkan PAKPA untuk melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, tapi nilainya terbatas. Yaitu paling banyak 200 juta untuk barang pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya, 100 juta untuk konsultan. Lalu e-purchasing paling banyak 200 juta. Ya, pejabat pengadaan ini ibaratnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang nilainya sederhana. Tetapi kalau mau jujur, nilai yang dikelola oleh pejabat pengadaan ini bisa lebih besar dari nilai yang dikelola oleh PPK. Karena seringkali paket-paket pekerjaan itu dipilah-pilah supaya bisa untuk pengadaan langsung. Padahal bukan tidak bisa ya, di bawah 200 juta pun boleh dilakukan lelang atau tender. Nah, kalau kita lihat bahwa cuma hanya segini tugasnya pejabat pengadaan, seakan-akan tugasnya ringan, ya. Padahal banyak pekerjaan-pekerjaan yang pejabat pengadaan buat, kualitasnya juga mungkin masih bisa dipertanyakan. Saya minta maaf, saya batuk. Baik, kita masuk ke pelaku berikutnya, yaitu pokja pemilihan. Apa itu pokja pemilihan? Kelompok kerja pemilihan yang SDM-nya ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ. Untuk mengelola pemilihan penyedia. UKPBJ itu unit kerja pengadaan barang jasa. Jadi fungsinya untuk memilih penyedia. Maaf. Apa tugasnya? Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan
pemilihan penyedia. Berarti secara langsung dikatakan bahwa tugas pokja pemilihan ini adalah memilih penyedia berdasarkan dokumen-dokumen yang diserahkan. Jadi pokja pemilihan ini berada di tengah-tengah, Bapak Ibu. Setelah dari perencanaan oleh PA, KPA, PPK masuk kepada pokja pemilihan, dan setelah pengumuman tender lanjut diserahkan kepada PPK. Jadi pokja pemilihan ini hanya memilih penyedia. Berdasarkan apa? Berdasarkan dokumen persyaratan yang diminta. Tetapi sering salah tanggap bahwa seakan-akan proses pengadaan barang jasa itu ditentukan oleh pokja pemilihan. Enggak. Tadi kita sudah bahas bahwa dari tugas dan wewenangnya itu ada sentralnya itu di PPK. Jadi ibaratnya pokja ini membantu PPK untuk mendapatkan penyedia yang kompeten terhadap jenis pekerjaan yang ditenderkan. Lalu dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli. Nah, untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu, pokja pemilihan pun boleh dibantu oleh tenaga ahli. Kenapa? Karena pokja pemilihan juga terbatas disiplin ilmunya. Tapi kadang-kadang semua pokja pemilihan ini sudah S2 dengan bergelar MSI, master segala ilmu. Jadi dia latar belakang pendidikannya apa, bisa memilih penyedia dengan pekerjaan-pekerjaan yang apa. Ternyata dia boleh dibantu oleh tim atau tenaga ahli. Berikutnya, pelakunya adalah agen pengadaan. Bapak Ibu, ini ada istilah yang terbaru di Perpres 1618 ini, yaitu agen pengadaan. Siapa dia? UKPBJ atau pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang jasa yang dipercayakan kepada dia sebagai dipercayakan kepada dia oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah sebagai pihak pemberi. Jadi kalau dianggap bahwa ada SDM di kementerian atau lembaga perangkat daerah kurang mampu, maka boleh UKPBJ atau pelaku usaha itu sebagai agen pengadaan. Apa tugasnya? Tugasnya dapat melaksanakan pengadaan barang jasa, lalu mutatis mutandis, ya, serupa dengan tugas pokja pemilihan atau PPK. Jadi boleh unit kerja pengadaan barang jasa lainnya atau boleh pelaku usaha. Tapi tujuannya untuk menciptakan efektif dan efisiennya pengadaan barang jasa. Lalu ada persyaratan-persyaratannya, Bapak Ibu. Apa itu persyaratannya? Boleh menggunakan agen pengadaan, itu dari pasal 3 Perpres 16. Yang pertama, satuan kerja yang tidak didesain oleh untuk pengadaan barang jasa, lalu aspek struktur dan anggaran kementerian itu kecil, kementerian yang baru dibentuk atau Pemda yang baru dimekarkan, atau beban SDM UKPBJ yang ada itu lebih beban kerjanya, sehingga tidak sanggup melakukan fungsi dalam pemilihan penyedia.
lalu kompetensi SDM-nya tidak dapat dipenuhi, lantas apabila diserahkan kepada agen pengadaan dapat memberi nilai tambah. Ini poin intinya. Jadi sudah bisa dipastikan agen pengadaan ini wajib memberi nilai efektif efisien terhadap proses pengadaan barang jasa dibanding kalau dilakukan oleh UKPBJ sendiri. Jadi kalau sama saja untuk apa ada agen pengadaan? Lalu yang ketujuh, meminimalisir resiko kegagalan penyelesaian pekerjaan. Karena dianggap agen pengadaan ini mengetahui sepenuhnya alur supply chain ya terhadap pekerjaan itu. Jadi dia bisa tahu resiko-resiko terhadap kegagalan penyelesaian pekerjaan. Sehingga tadi target utamanya tadi apa? Memberikan nilai tambah efektif efisien terhadap proses pengadaan barang jasa. Lingkup kewenangannya bisa kita baca bahwa pertama, agen pengadaan berwenang melaksanakan proses pemilihan penyedia baik sebagian atau keseluruhan dan berkewajiban menyelesaikan permasalahan. Jangan permasalahan yang ada itu ditinggalkan. Nah, ini agak telat kayaknya ini ya, slide-nya. Sekarang masuk kepada pelaku PJPHP, pejabat penerima hasil pekerjaan. Mungkin Bu Mutiara itu slide-nya di peserta terlambat ya. Ya, sekarang PJPHP ya, pejabat penerima hasil pekerjaan. Oke, Bapak Ibu, ini yang paling menarik bagi orang yang menjabat sebagai PJPHP. Kenapa? Karena tugasnya di Perpres ini hanya untuk memeriksa administrasi hasil pekerjaan. Jadi tidak ada tugas atau beban terhadap kualitas pekerjaan, tetapi cuma memeriksa administrasi, ibaratnya tukang checklist. Ya, ini lengkap, lengkap. Ini lengkap, lengkap. Ini ada, sesuai, tidak sesuai, gitu aja ya. Jadi tugasnya memeriksa administrasi. Ya, tugasnya administrasi. Lalu berikutnya panitia pemeriksa hasil pekerjaan. Tadi kalau PJPHP, pejabat itu ya pekerjaannya di bawah 200, kalau yang panitia di atas 200. Sama tugasnya ya. Administrasi hasil pekerjaan. Nah, ini kita masuk selanjutnya kepada penyelenggara swakelola. Gatal ya, sorry. Itu slide di peserta juga masih tertinggal. Bisa di next kan, Bu Mutiara? Ada dua slide yang harus di next kan. Iya. Gak apa-apa Pak, lanjut aja Pak. Oke. Penyelenggara swakelola ini ada tiga, yaitu tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas. Masing-masing ada tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya. Kalau tim persiapan menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, rencana biaya,
harus dilanjutkan kepada tim pelaksana pencatatan, mengevaluasi, melaporkan, dan lanjut kepada tim pengawas. Ya. Jadi ada pelaku penyelenggara swakelola. Ya. Dan terakhir ini penyedia. Ini terdakwa berikutnya kalau misalnya pekerjaan itu tidak beres ya. Karena dia yang bertanggung jawab sepenuhnya tentang kualitas atau hasil pekerjaan. Pelaku pengadaan penyedia. Jadi dibedakan Bapak Ibu istilah pelaku usaha dengan penyedia. Jadi kalau pelaku usaha itu orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Jadi kalau pelaku usaha itu orang-orang yang punya bisnis atau kegiatan ekonomi tertentu. Tetapi kalau sudah berdasarkan kontrak atau yang sudah menandatangani kontrak kepada PPK, maka dia disebut penyedia. Jadi penyedia itu pelaku usaha yang menyediakan barang jasa berdasarkan kontrak. Ibaratnya kalau belum memenangkan pekerjaan atau menangkan tender, itu pelaku usaha. Tapi kalau sudah tanda tangan kontrak, disebut penyedia. Ya, kita lihat. Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi wajib memenuhi kualifikasi, itu kata kuncinya. Apa tanggung jawabnya? Melaksanakan kontrak. Siapa yang mengendalikan kontrak? Tadi si PPK. Jadi pelaksana kontrak itu penyedia, mengendalikan kontrak itu PPK. Lalu tanggung jawab berikutnya tentang kualitas barang dan jasanya. Lalu ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu, ketepatan tempat penyerahan. Nah, kesemua tugas tanggung jawab penyedia ini harus bersinergi dengan si PPK sebagai apa? Sebagai pengendali kontrak. Jadi yang menandatangani kontrak itu kan ada dua, yaitu penyedia dan si PPK. Makanya 100% tanggung jawab berhasil tidaknya pekerjaan itu ada di dua pihak ini, PPK dan penyedia. Berikutnya ini slide yang paling saya tunggu-tunggu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mutiara. Bantuannya untuk dipandu kalau ada pertanyaan atau diskusi. Baik, alhamdulillah sudah sampai slide. Terima kasih ya Pak ya. Ini ada ya. Beberapa pertanyaan Pak. Bapak bisa lihat di kolom question. Mau Bapak lihat sendiri atau saya bacakan Pak? Saya lihat dulu. Iya, yang materinya yang pertanyaannya yang sesuai dengan materi hari ini aja ya Pak ya. Okay. Soalnya saya ada beberapa yang pertanyaannya di luar materi hari ini. Oh ya, tentang apa? Tentang keluarga kah? Tentang pribadi kah? Ada yang nanya PBJ kelurahan, macam-macam Pak. Oh ya, kalau memang bisa nanti saya baca. Oh, saya nggak menemukan, boleh dibantu? Wah, itu ada materinya khusus tuh Pak, kalau tentang kelurahan. Ya. Apa pertanyaannya Bu Mutiara, boleh dibantu? Tentang ini dulu ya Pak ya, yang terkait dengan materi kita aja ya Pak ya? Iya, iya. Ya, yang pertama dari Ibu Alfa Hikmah. Selamat malam, izin bertanya. Apabila KPA tidak menugaskan PPK untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain,
apakah KPS secara otomatis bertindak sebagai PPK atau masih memungkinkan PPK dijabat oleh orang lain? Itu sudah otomatis, Ibu. Berarti begini, dari tugas dan kewenangan si PA atau KPA, dia sudah bisa merencanakan ini dia bisa handle atau tidak. Kalau memang dia tidak bisa handle, berarti dia perlukan PPK. Tapi kalau ini tidak dikerjakannya, automatically tugas PPK tadi menjadi tanggung jawab dia. Saya kira begitu. Oke, baik, Pak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Pak, ya? Ya. Oh, ada yang nanya nih, Pak, dari Pak Sunardi. Salam pengadaan, saat tender apa saja isi dari rancangan kontrak? Wah, padahal ini materi selanjutnya nih Pak, tapi kalau ya, mau bisa di-skip. Memang Pak Sunardi ya, ini ya, sama seperti Semen Padang, sebelum orang memikirkan dia sudah melakukan. Oke, ada dari Pak Ardi, SPDI. Di dalam penetapan tim pendukung atau tenaga ahli, apakah PPK langsung mengeluarkan surat keputusan atau SK tersebut dalam artian PPK yang menandatangani SK-nya atau PPK mengusulkan kepada KPA, kemudian KPA yang menandatangani SK penetapannya? Ya, coba kita lihat slide-nya. Supaya jangan salah, ya kan? Artinya harus baca juga apa tugas nya si PA dan apa tugasnya si, kalau dari tugas PA ada nggak dia bisa menetapkan tim? Nggak ada, berarti tugasnya siapa? Si PPK, ya, berarti menetapkan tim pendukung atau tim tenaga ahli itu wewenangnya PPK di poin H dan G, G dan H, ya. Jadi PA-KPA karena kesibukannya tidak sempat memikirkan itu, maka PPK dengan tugas dan wewenangnya bisa menetapkan tim pendukung atau tim tenaga ahli. Dan ini poin yang paling penting, Pak, karena PPK harus menyadari tentang kompetensinya untuk mengendalikan kontrak. Kalau memang dianggap membutuhkan tim pendukung, maka dia harus menetapkan tim pendukungnya. Lanjut, Bu Mutiara. Yep. Ada pertanyaan lagi, Pak, dari itu Sangaji. Wah, ini pertanyaannya, apa bedanya tugas KPA pada kementerian atau lembaga dan KPA pada perangkat daerah, karena uraian tugasnya agak berbeda. Yang KPA pada KL melaksanakan kuasa dan seterusnya, sedangkan KPA pada perangkat daerah menerima kuasa dan seterusnya. Terima kasih. Iya, sebenarnya Bapak Ibu, tugasnya KPA itu di kementerian dan di lembaga hampir sama. Ya, hampir sama. Coba kalau kita baca di APBN, memperoleh kuasa dari PA dan diberi kuasa. Intinya adalah mendapatkan kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan. Kalau di kementerian, PA itu kan menteri. Biasanya satker-satker yang di daerah itu menjadi KPA. Sementara kalau di APBD, PA itu biasanya kepala dinas, dan biasanya sekretaris dinas atau bendahara dinas yang menjadi KPA-nya. Tapi tugas pokoknya secara keseluruhan hampir sama. Yang penting dia bisa mengerjakan sebagian kewenangan dan tanggung jawabnya PA, baik di APBN ataupun di APBD. Demikian, Bu Mutiara. Oke, Pak. Kita lanjut bacain tanya jawab yang saya bacakan di chat, forum chat dulu ya Pak ya, forum question, baru nanti kalau ada yang mau bertanya langsung.
Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Rizal Marif. Apakah PPK dapat menjadi pejabat pengadaan? Misalnya untuk paket yang berbeda, namun berada dalam satu instansi. Contoh, PPK anggaran rutin instansi A menjadi pejabat pengadaan untuk pengadaan langsung dari anggaran hibah atau anggaran yang berbeda, namun masih di instansi A tersebut. Ya, sebenarnya ini Bapak Ibu masalah keikhlasan memberi apalah namanya wewenang kepada yang lain ya. Kalau misalnya kita lihat dari urutan A sampai O ya, tugas PPK. Nah, A sampai O. Ini orangnya udah nggak bisa bernapas lagi sebenarnya. Apa mungkin dia sanggup juga mengerjakan fungsi lain sebagai pejabat pengadaan? Ibaratnya apa memang benar dia aja yang bisa mengendalikan negara ini? Kira-kira begitu. Harusnya dengan ikhlas juga berikan bagi ya, bagi tugas pokoknya. Karena nggak ada juga yang menarik untuk mengerjakan ini. Ya. Biasanya PPK ini orangnya yang payah untuk dicari, ini kok dia bisa mau menghandle juga pekerjaan-pekerjaan yang kecil ya, yang harusnya dilimpahkan sebagai pejabat pengadaan. Harusnya ini harus dikoreksi, karena beban menjadi PPK saja sudah cukup berat, apalagi ditambah menjadi pejabat pengadaan. Kalaupun ada, harus dikoreksi juga, apakah betul-betul SDM-nya tidak ada di sana, atau memang ya mau dikerjakan seluruhnya oleh beliau-beliau ini. Harusnya enggak, Pak. Karena organisasi itu bisa efisien ketika fungsi-fungsi lainnya itu difungsikan. Saya kira begitu, Bu Mutiara. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Dr. Wiryawan Chandra. Bagaimana sistem pertanggungjawaban dalam hal terjadi kasus-kasus hukum dalam struktur organisasi pengelola tersebut? Apakah mutlak semua tanggung jawab pengelola atau sharing pertanggungjawaban? Ya, kalau masalah hukum memang harus dilihat di mana yang berkasusnya. Kalau kasusnya adalah di dalam proses pelaksanaan kontrak, maka yang full bertanggung jawab itu PPK. Jadi coba kita lihat tugas dan wewenang masing-masing. Kalau memang delik hukumnya ada di perencanaan yang bisa juga melibatkan PA/KPA, ini juga bisa menyangkut pautkan PA/KPA. Tapi kalau murni dari perjalanan tanda tangan kontrak hingga akhir pekerjaan, ini murni 100% adalah tugas si PPK. Jadi lihat masing-masing bagian mengerjakan apa. Makanya dengan banyaknya tugas PPK ini, pertanyaan yang Bapak tadi, sanggup mengerjakan fungsi pejabat pengadaan, wah kita perlu belajar banyak itu dari dia. Bisa PPK dan bisa juga pejabat pengadaan. Berapa miliar itu gajinya, ya kan? Silakan lanjut, kemudian. Iya, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Rizal Marif. Apakah Pokja pemilihan dapat menolak atau merubah jenis pengadaan yang diajukan PPK? Misalnya PPK mengajukan paketnya tender cepat, kemudian Pokja merubah menjadi tender saja atau seleksi sederhana. Nah, ini fungsi koordinasi tadi. Bahwa dari perencanaan itu ada kendalinya PA, KPA, dan PPK. Makanya kualitas perencanaannya seperti apa? Ya kan? Karena pelaksanaan pekerjaan di tahun ini, itu kan direncanakan jauh di tahun sebelumnya. Bukan di awal tahun kan? Jauh tahun sebelumnya. Memang lagi-lagi tentang kualitas perencanaan. Nah, apakah bisa merubah? Bisa. Maka tadi ditulis di kotak kecil itu kan, PPK dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh pengelola PBJ. Jadi kalau misalnya Pokja pemilihan merasa
bahwa apa yang direncanakan dalam paket-paket pekerjaan itu kurang tepat, bisa dirubah. Tapi tetap sepenuhnya tugas tanggung jawabnya itu ada di PPK. Kenapa? Tugas daripada POKMIL, pojak pemilihan, adalah melakukan proses pemilihan saja sebenarnya. Walaupun ada fungsi review atau kaji ulang dalam bahasa Perpres sebelumnya. Nah, inilah yang harus dikoordinasikan, bahwa perencanaan yang dibuat oleh PHK-PHPPK dikoordinasikan dengan pokja pemilihan yang berkompeten tentang pemilihan penyedia, maka mereka berdiskusi tentang ini. Nah, koordinasi yang dua pihak ini yang harus kualitasnya hari demi hari harus tetap diperbaiki. Lanjut, Bu. Iya, Pak. Ini ada lagi nih, Pak. Sebenarnya banyak banget. Ini saya pilah-pilah aja, Pak, ya. Gak apa-apa kan, ya. Jadi mohon maaf kalau ada beberapa yang tidak terjawab. Nah, kalau di skrip nanti kita bisa jawab melalui email atau Materi lain, ya. Setuju, Bapak. Ya, ini adalah pertanyaan Pak Rahmat. Apakah boleh PPK dalam hal menyusun kontrak melimpahkan ke pejabat pengadaan ketika PPK tidak memiliki waktu untuk membuat kontrak? Nah, ini PPK-nya ini harus bertobat ini. Dalam tugas dan wewenangnya PPK, di poin C, menetapkan rancangan kontrak. Berarti pelanggaran kalau dia bukan yang menetapkan rancangan kontrak. Dan itu kata kuncinya. Nah, lagi-lagi kalau misalnya kita hubungkan pertanyaan yang tadi, PPK bisa juga merangkap sebagai pejabat pengadaan, sakti dia. Karena tugasnya ini banyak sekali. Bagaimana dia bisa mengerjakan tugas bidang lain sebagai pejabat pengadaan? Nah, kalau inti jawabannya adalah apakah tidak boleh? Karena tugas dan wewenang PPK itu di poin C jelas. Menetapkan rancangan kontrak. Kalau dia memerlukan bantuan, boleh. Tapi oleh tim pendukung atau tim ahli kontrak misalnya. Bukan memberikannya kepada pejabat pengadaan. Itu beda lagi tupoksinya. Ya. Lanjut, Ibu. Lanjut ya, Pak, ya. Mana lagi ya? Mohon izin terkait dengan salah satu syarat PPK dijabat oleh ASN yang memiliki kompetensi manajerial level 3. Apabila kekurangan personel, apakah PPK bisa dijabat oleh pejabat eselon 4? Ya, ini yang terus menerus jadi dilema karena fungsi manajerial itu ada di SKKNI, ada poin-poinnya. Tapi secara fakta, nggak bisa didapatkan ini secara merata di seluruh NKRI ini. Jadi, demi kelangsungan hajat hidup orang banyak, maka tanda petik yang kurang kompeten pun diangkat jadi PPK. Nah, kembali kepada oknum PPK ini, udah tahu tidak kompeten, tapi sanggup menerima tugas sebagai PPK. Ini sakti juga. Ya. Nah, saya beberapa kesempatan sering menyarankan kepada teman-teman yang mau di sub, mau didaulat ya sebagai PPK, harus punya bargaining power juga, bahwa dia juga harus dilengkapi dengan kompetensi-kompetensi lain, sehingga dibutuhkan juga dalam satu tahun anggaran itu biaya-biaya pelatihan, biaya-biaya ujian-ujian kompetensi, mengikuti workshop-workshop, sehingga tugas-tugas yang dimaksud dalam manajerial 3 itu bisa dipenuhi dia. Karena mengendalikan kontrak itu tugas utama PPK. Yang ilmu mengendalikan kontrak ini nggak bisa didapatkan sebulan, dua bulan. Dia juga harus bisa banyak berdiskusi kepada banyak pihak tentang pekerjaan-pekerjaan sejenis. Nah, gitu. Apakah boleh? Boleh kalau memang tidak ada SDM yang
mencukupi. Nah, persoalannya sudah dianggap SDM tidak ada yang mencukupi, orang yang menerima mandat sebagai PPK ini pun nggak mau belajar juga ya untuk memenuhi kompetensi-kompetensi yang harusnya dimiliki sebagai seorang PPK. Saya kira ini kesempatan bergening bagi yang eselon 4 untuk bisa mendapatkan pelatihan-pelatihan kompetensi, unit kompetensi. Lanjut, Ibu. Ada yang bertanya, Pak, apakah sekarang agen pengadaan itu bisa dilakukan oleh di luar ASN? Kemudian, apakah bagaimana caranya menjadi agen pengadaan tersebut? Diatur dalam perka LKPP, saya lupa nomornya, nanti coba dicari. Seingat saya urutannya ada, yaitu melaporkan dulu kepada LKPP, apakah dia perseorangan atau berbadan hukum, lantas LKPP akan mengkaji kualifikasinya, apakah memang dia cocok untuk diangkat sebagai agen pengadaan. Lantas LKPP akan memberikan mandat tugas sebagai agen pengadaan bagi dia untuk mengerjakan tugas agen pengadaan. Tapi kayaknya ini belum terlalu familiar di kita. Ini memang hanya istilah baru yang menurut saya sampai sekarang pun belum banyak dikerjakan oleh KLPD karena masih cukup beban oleh Pokja Pemilihan untuk mengerjakannya. Ya. Oke ya. Kemudian kapan PJ PHP melaksanakan tugasnya sebagai pemeriksa dan kepada siapa bertanggung jawab? Nah. Ya, ayo kita buka slide PJ PHP. PHP. Ya. Ditetapkan oleh PAKPA, berarti apa? Dia bertanggung jawab kepada PAKPA. Apa tugasnya? Memeriksa administrasi. Jadi PJPAP atau PPAP itu bertanggung jawab kepada PAKPA. Kapan mulai? Ketika pekerjaan itu sudah dinyatakan berakhir oleh si PPK. Lantas PPK seperti memberikan kode kepada PJPAP, tolong diperiksa administrasi. Nah, jadi dia bertanggung jawab kepada PAKPA karena PAKPA yang menetapkan dia. Tapi yang perlu digarisbawahi di PJPAP dan BPAP ini adalah cuma memeriksa administrasi hasil. Tidak bertanggung jawab tentang apapun mengenai kualitas pekerjaan. Ya. Ya. Kemudian nih ada pertanyaan nih, Pak. Apa yang menjadi pertimbangan bahwa jumlah pokja adalah ganjil? Nah. Ulangi, Bu Mutiara. Ya. Apa yang menjadi pertimbangan bahwa jumlah pokja pemilihan adalah ganjil? Ini di ya. Pasal 13. Iya. Mana tahu dalam satu kondisi harus voting misalnya. Jadi misalnya ada perdebatan-perdebatan dan diakhiri dengan voting, maka kalau genap ya nggak selesai-selesai pekerjaannya. Itu makanya kenapa dia ganjil. Begitu. Apakah ada batas waktu seorang KPA dapat merangkap sebagai PPK? Kalau dia memang dari awal sudah mendeklar sebagai PPK, batas waktunya sampai hasil pekerjaan berakhir. Pekerjaan berakhir ya, Pak. Sampai dia juga bisa menemukan ya bahwa tugas itu harus dia berikan kepada PPK.
Tapi lagi-lagi kalau memang dianggap SDM-nya tidak ada, maka PHKPA bisa merangkap langsung sebagai PPK. Tapi saya nggak yakin ini bisa. Kenapa? Ini kan udah level-level manajerial. Dia pun jarang ada di tempat. Bagaimana dia bisa melakukan hal-hal teknis yang seperti dikerjakan oleh PPK? Iya. Baik, ini ada yang angkat tangan ini, Pak. Gimana angkat kalau tangan. Kita Iya. Mungkin mau berdiskusi lebih dalam, lebih lanjut ya. Kepada Pak Faisal Girsang. Ya, saya coba persilahkan kepada Pak Rusadi. Pak Rusadi. Silakan. Ya, silakan Pak Rusadi. Saya beri waktu 2 menit untuk menanyakan pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ya, salam pengadaan untuk teman-teman semua. Begini, Pak. Salah satu tugas PPK yaitu menetapkan penyedia. Nah, apakah yang menjadi pertanyaan, apakah PPK berhak untuk menolak penyedia yang telah ditetapkan oleh pejabat pengadaan? Salah Pak, mungkin bukan pejabat pengadaan, oleh pokja pemilihan mungkin ya? Pokja pemilihan ya maksudnya. Ya. Ya, kalau memang dia rasa ada yang salah dengan hasil penetapan oleh pokja pemilihan, maka dia berhak menggagalkan hasil. Tapi ini harus didiskusikan lagi Pak, langsung kepada PA atau KPA. Nah, pokja pemilihan juga berhak untuk memberitahukan ini kepada PA KPA. Jangan-jangan ada conflict of interest dari PPK. Kenapa dia menolak hasil pemilihan dari pokja pemilihan. Ya, Pak Rusadi. Iya, Pak. Lanjut aja, Pak. Ya, jadi memang kalau ada hal-hal yang ditolak oleh si PPK, maka bisa didiskusikan kepada pihak KPA. Tetapi kalau misalnya pihak KPA langsung bilang, ya, yang pokja pemilihan benar, lanjutkan, maka PPK tidak boleh tidak melanjutkan tahapan-tahapan selanjutnya. Oke. Duh. Kenapa nih? Ini selanjutnya kepada ibu atau bapak ya, Kadek Santi Rahayu. Saya persilahkan untuk bertanya, soalnya nih ngangkat tangannya sejak awal nih Pak. Jadi kayaknya pegel banget, itu udah 1 jam ngangkat tangannya. Halo. Silakan Ibu Santi Rahayu. Iya. Silakan. Ya, silakan Bu. Saya kasih waktu 2 menit untuk memberi pertanyaan kepada Pak Faisal Girsang atau untuk berdiskusi. Wah, nggak ada respon nih. Mungkin lagi hening cipta Ibu Santinya. Oke, kalau gitu sama yang lain deh ya. Pak Rahmat Hidayat Lamimu. Silakan Pak Rahmat Hidayat Lamimu. Ya, 2 menit ya Pak. Ya, yeah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Salam. Ya, ini Pak, selamat malam Pak. Ya, terima kasih. Saya mau tanyakan ini Pak. Halo. Ya. Apakah ya. Tenaga ahli yang ditunjuk untuk membantu PPK dalam menyusun spesifikasi itu bisa pada konsultan perencana?
Boleh ulangi, Pak? Apakah tenaga ahli yang ditunjuk untuk membantu PPK dalam menyusun spesifikasi teknis itu bisa dari konsultan perencanaannya, Pak? Atau bagaimana? Ya, kalau memang kompetensinya si PPK tidak sanggup, kan tadi ada tim pendukung atau tim ahli yang bisa membantu dia. Tetapi jangan dilupakan tentang menetapkan spek itu adalah tanggung jawab PPK. Masalah dia dibantu oleh tim pendukung atau tim ahli atau konsultan lain, itu persoalan lain. Tetapi menetapkan spek teknis atau KAK itu merupakan tanggung jawab dia. Jadi sudah pasti boleh, Pak, dia dibantu oleh tim pendukung karena si PPK pun juga dibatasi oleh kompetensi-kompetensinya terhadap jenis pekerjaan. Bisa membantu nggak, Pak, ya? Iya. Oke. Ke Pak Sanajihitu Sangaji. Halo, Pak. Silakan bertanya, Pak. Kepada Pak Faisal Girisang. Wah, nggak ada respon. Atau sampai ke Pak... Ada berapa ratus yang hadir? Ada 183 orang, Pak. Dan pertanyaannya banyak banget, Pak. Iya. Ya, saya persilakan Pak Yudi Widodo. Halo. Selamat ya. Malam. Ya. Malam, Pak Yun. Ya. Selamat malam, salam pengadaan, Pak. Salam pengadaan, Pak. Saya ingin menanyakan, Pak, ya, masih mengenai tentang PPK. Di OPD itu kan PA sebagai ya. KPA bisa merangkap sebagai PPK. Ya. Sedangkan ada di OPD dia menunjuk KPA, dalam hal ini kepala bidang, sebagai PPK. Ya. Sedangkan kepala bidang tersebut tidak memiliki persyaratan untuk menjabat sebagai PPK, dan hal ini tidak memiliki sertifikat PBJ maupun manajerial level 3. Apakah ya. Itu dimungkinkan, Pak? Bisa sebagai PPK? Sudah pasti enggak, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah pasti jawabannya enggak. Jadi kalau PPK itu tidak memiliki sertifikat ahli pengadaan, tidak boleh, Pak, mengemban tugas sebagai PPK, kecuali dia sebagai PA atau KPA, boleh. Jadi harus dibedakan. Kalau dia karena sebagai KPA melaksanakan tugas sebagai PPK, boleh tanpa sertifikat ahli pengadaan. Tapi kalau si PPK, wajib, Pak. Jadi apakah itu dimungkinkan? Ya, ilegal berarti, Pak. Karena syarat menjadi PPK itu wajib memiliki sertifikat ahli pengadaan. Nah, itu makanya terlalu besar memang negara kita ini, sehingga hal-hal begitu juga tetap terjadi, ya, karena pengawasan juga kurang. Tapi ya begitulah, Pak, adanya. Tapi kalau dari aturannya dia tidak boleh, Pak. Berarti kontrak yang ditandatangani oleh si PPK karena dia tidak kompeten, bisa dikatakan kontraknya cacat hukum atau ilegal. Ya. Lanjut, Bu Mutiara. Silahkan kepada Bapak Ridwan Syah. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ridwan. Salam pengadaan, Pak. Salam pengadaan, Pak. Tadi mau lanjutkan pertanyaan dari Bapak yang sebelumnya.
kalau misalnya KPA merangkap PPK, yeah, yang bertanda tangan di dalam kontrak, kemudian ditanda kwitansi pembayaran, apa tercantum sebagai PA KPA atau PPK, Pak? Terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Ya, sudah otomatis karena dia merangkap sebagai PPK, bisa aja, Pak, dibuat strip. KPA, strip, PPK. Gitu. Jadi nggak ada masalah, Pak. Karena tugas dan wewenang si KPA boleh melakukan tugas karena pendelegasian sesuai pelimpahan dari PA, yaitu apa? Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran. Ya. Jadi bisa, Pak. Oke. Enggak apa-apa ya, Pak, ya kita lanjut tanya jawab gini dengan beberapa pertanyaan. Ya, silakan Pak Budi Sriwibowo. Halo, selamat malam. Ya, halo. Malam, Pak. Malam. Ya, saya dari Cilacap mau tanya bagaimana bisa terjadi apabila PPHP selaku pemeriksa administrasi terseret di dalam peristiwa pidana. Begitu, Pak. Terima kasih. Ya, sebenarnya kalau berdasarkan Perpres 16 ini, Pak, ini benar-benar melindungi PJPHP atau PPHP dalam hal kasus hukum. Karena tugasnya hanya sebagai checklist hasil pekerjaan. Lengkap, checklist. Tidak lengkap, tulis. Sesuai kontrak, sesuai checklist. Ada SK PPK, ada SPPBJ, ada ini, administrasi, Pak. Nah, mungkin yang Bapak maksud itu pekerjaan yang sebelum Perpres 16. Nah, di situ memang letak dilematisnya PJPHP atau PPHP. Karena filosofisnya begini, Pak. Dari awal perencanaan, nggak pernah itu disebut PJPHP. Dari awal perencanaan sampai pada pekerjaan, tiba-tiba di akhir pekerjaan, dia harus mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan yang diakibatkan dari perencanaan, pelaksanaan kontrak sampai akhir kontrak. Nah, ini yang Perpres baru ini tidak mau. Jadi PJPHP atau PPHP itu selalu menjadi kambing hitam. Karena belum tentu juga dia kambing dan belum tentu juga dia hitam, kan gitu kan, Pak? Nah, jadi PJPHP di Perpres 16-18 ini benar-benar dilindungi dari kasus pidana. Karena tugasnya hanya untuk checklist. Justru aneh kalau dia terlibat dalam kasus pidana pengadaan. Karena dia hanya sebagai tukang checklist, gitu lah, Pak. Oke. Bukan tukang lanjut, checklist, ya, Pak. Ya, lanjut. Oke, saya beri kesempatan kepada Pak Anggun Liputra. Silakan, Pak Anggun, waktunya 2 menit. Halo. Wah, sepertinya nggak ada jaringan nih. Oh iya, Pak Parlin Yohanes, silakan Pak Parlin Yohanes untuk bertanya. 2 menit ya, Pak, ya. Pak Parlin atau Pak Muhammad Suparman Syah nih? Malam, malam, malam. Ah iya, silakan Pak Parlin. Ya. Ya, selamat malam, Pak. Malam, Pak Parlin. Malam. Ya, Pak, sini saya mau menanyakan dengan Pak untuk PHP, Pak, ya. Ya. Itu untuk seluruh jenis pengadaan hanya administrasi saja yang diterima, Pak, ya, yang diperiksa, ya. Pak, ya. Ya. Jadi kalau untuk pengadaan misalnya ada pembangunan fisik, contoh fisik, penerimaan barang,
itu tidak, kita hanya menerima menceklis administrasi kelengkapan dalam proses pengadaan, Pak, gitu, Pak, ya? Benar, Pak. Begitu ya, Pak. Soalnya kami masih saat itu masih di surat pemeriksaan PPHP itu masih mencantumkan misalnya contoh yang melalui katalog, Pak, ya. Melalui katalog itu kami mencantumkan misalnya nama barang, terus masih ada kami buat harganya, Pak. Apakah itu bermasalah nggak, Pak, ya? Secara detail kayaknya kan belum tahu ceritanya, Pak. Tapi tugas pokoknya PJPHP dan PPHP itu administrasi hasil pekerjaan. Nggak ada yang lain, Pak. Jadi yang lain, ya, Pak. Iya, jangan ditambah-tambahi. Kasihan dia, Pak. Itu makanya, Pak, saya juga kan di sini kan di tempat saya bekerja saya sudah coba untuk menjelaskan itu, Pak. Ya. Tapi memang masih pemahaman mereka masih pemahaman yang lama gitu loh, Pak. Benar, Pak. Benar, Pak. Dan memang itu jadi tugas Bapak pula menjelaskannya, ya kan, Pak? Iya, jadi saya kebetulan juga kan kita jadi PPHP panitia penerimanya. Jadi saya udah beberapa kali menjelaskan mereka belum bisa mau terima, kan. Nah, tujuh aja, Pak, Perpres 1618. Jadi ibaratnya gini, Pak, ketika Bapak menerima SK sebagai PJPHP atau PPHP, kan itu ada job desk-nya, Pak. Ya, betul, Pak, betul. Kalau menyangkut tentang lebih dari memeriksa hasil pekerjaan, Bapak bisa tolak, Pak. Oh, tadi nggak masalah kita tidak tanda tangan, Pak, ya? Iyalah, Pak. Karena tugas Bapak cuma administrasi. Masa Bapak di ujung-ujung mau bertanggung jawab kuenya sama PPK, kan gitu, kan, Pak? Ya itu makanya, Pak. Makanya kan di tempat kami masih seperti itu. Makanya saya juga, aduh, jadi bahaya nih. Kok masih mencantumkan nilai pekerjaan gitu loh, Pak. Ya. Suruh tobat berjemaah, Pak. Siap, Pak. Siap, siap. Itu aja pertanyaan saya, Pak. Ya, Pak. Iya, bagaimana? Ya, Bu Mutiara. Pak Muhammad Suparmansyah, silakan, Pak Muhammad Suparmansyah. Oh, ada nggak ya? Nggak ada nih kayaknya. Saya sambil bacain pertanyaan deh, Pak, ya, ini, Bu. Siap. Pak, gimana, Pak, kalau PPJHP atau PPHP itu setelah PHO atau setelah PHO atau setelah FHO? Terus ada juga pertanyaan, apakah PPHP itu datang di saat sebelum pembayaran atau sesudah pembayaran? Wah, oke, okay, mantap nih. Nah, tahapannya berarti kan, sebelum melakukan pembayaran, idealnya kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan untuk mendapatkan pembayaran itu harus sudah dibereskan oleh si PJPHP. Artinya pasti sebelum pembayaran. Kalau setelah pembayaran, untuk apa lagi diperiksa? Uang sudah dibayar, beres tidaknya kok diperiksa lagi, kok sudah dibayar, gitu kira-kira, ya. Nah, apakah PAU atau PHU? Iya. Yeah. Kalau PHU itu kan di ujungnya pekerjaan sampai kepada serah terima pemeliharaan, ya, jaminan pemeliharaan segala macam. Sebelum itu, Pak, ibaratnya sebelum pembayaran 100%. 100%. Oke, Pak. Terus ada juga pertanyaan ini. Jika PPK tidak kompeten, maka kontrak cacat hukum. Nah, bagaimana jika penyedia yang turut menandatangani kontrak tersebut, gitu? Ya. Makanya sebenarnya sepenuhnya itu ada kesalahan dari kalau mau diurut PAKPA dong, karena menetapkan PPK itu adalah wewenangnya si PAKPA. Nah, sialnya lagi si PPK mau aja walaupun tidak kompeten. Padahal kontrak itu ditandatangani kalau cakap di depan hukum.
Nah, apakah kaitannya dengan penyedia? Ya penyedia ya nggak mau tahu juga dia. Secara administrasi apakah si PPK ini cakep atau tidak? Kan sebagai wewenangnya sebagai PPK, dialah yang berkontrak dengan si penyedia. Gitu. Nah, si penyedia dalam hal ini saya kira tidak dimintai pertanggungjawaban. Ya. Itu pasti yang salah mengandung itu si PAKPA. Kenapa menetapkan si PPK yang tidak kompeten tapi impoten? Nah, kira-kira gitu ya. Iya. Kemudian ini Pokja harus japung PBJ, apakah ketentuan tersebut mempunyai konsekuensi jika UKPBJ tidak memiliki japung PBJ? UKPBJ itu nggak mungkin dia nggak punya japung. Bahkan UKPBJ itu didirikan supaya japung pengadaan atau japung PBJ itu berkumpul di bawah UKPBJ. Iya, mungkin ada di beberapa daerah yang masih ad hoc gitu, Pak. Ya, memang kelemahannya masalah, lagi-lagi masalah SDM. Karena SKPD atau iya, OPD itu pun nggak mau juga dia kehilangan orang-orang yang kompeten. Berkompeten. Karena biasanya yang punya sertifikat ahli pengadaan ini orang-orang yang kompeten, Bu. Jadi OPD-nya pun nggak mau kehilangan kualitas orang-orangnya. Sehingga dia tidak merelakan staffnya itu dilepas untuk japung PBJ. Itu makanya kayak tidak rela lah ya melepaskan japung-japung ini. Tidak rela ya Pak ya. Oke, saya ajak lagi peserta webinar untuk berdiskusi. Ini siapa nih yang angkat tangan? Wah, banyak yang angkat tangan. Saya coba ya ke Pak Fajar Marta Diansyah. Halo, Pak Fajar Marta Diansyah. Silakan Pak Fajar Marta Diansyah untuk berdiskusi langsung dengan narasumber. Oh, sepertinya tidak ada, Pak. Atau Pak Muhammad Suparmansyah. Wah, ini enggak ada juga. Tak angkat tangan tapi hilang orangnya. Ya, ya sambil saya bacain. Halo? Halo? Ya. Ya, ini. Halo? Iya, silakan Pak halo? Muhammad Suparmansyah. Iya, halo, halo. Halo. Halo, Pak. Ini selamat pengadaan, Pak. Ya, salam mengalun, Pak. Ya, ini saya mau nanya, Pak. Kalau kasus, Pak, ini, Pak. Halo? Lanjut, Pak. Dengar, Pak. Ya. Halo? Halo? Iya. Halo? Kedengeran kok, Pak. Ya, ini. Kedengar, Pak. Dengar. Kedengaran. Halo? Kedengaran, ini, Pak. Jelas. Ini kita, tadi BPK bisa memilih penyedia, Pak, ya? Dari pokja pemilihan kan disediakannya ada dua pilihan, Pak. Itu pemenang pertama dan pemenang kedua. Dan PPK ya memilih pemenang kedua, bisa nggak itu, Pak? Jadi, nah, terus PPK memilih pemenang keduanya dengan alasan dia tidak dipanggil, tidak mau menghadap kan, ya kan? Dipanggil, Pak. Jadi kita memilih pemenang keduanya dari PPK. Ya. Itu bisa atau tidak, Pak? Urutannya kan terima begini, kasih, Pak. Urutannya adalah ya, Pokja pemilihan menentukan dulu siapa pemenangnya ini, Pak. Lalu dia serahkan kepada PPK. Nah, PPK melihat, mengevaluasi. Kalau memang dia menolak penetapan pemenang dari si Pokja pemilihan, maka dia berhak menolak apa yang ditetapkan dari si Pokja pemilihan. Nah, kalau mau dia nomor 2, nomor 3, memang itu menjadi wewenangnya dia. Tapi jangan lupa ada tanggung jawab di dalam. Nah, terjadi perselisihan pendapat antara si Pokja pemilihan dengan si PPK, maka harus dihadirkan PAKPA. Lalu PAKPA bisa melihat.
Nah, si pokja pemilihan juga tidak bisa melarang si PPK tidak menerima atau harus menerima, enggak juga. Karena tugas dia adalah memilih. Jadi PPK bisa menetapkan pemenangnya. Nah, persoalannya sebenarnya bukan di situ, Pak. Kalau kita mau lihat jujur di alur pemilihan ini. Persoalannya betapa banyaknya conflict of interest yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Ya, PPK punya conflict of interest tertentu, pokja pemilihan juga diduga bisa memiliki conflict of interest tertentu. Makanya, Bapak Ibu, dalam memilih penyedia sebenarnya bukan hal yang rumit-rumit amat. Tetapi menjadi rumit ketika memasukkan unsur kepentingan yang tidak ada kaitannya dengan jalannya pengadaan barang jasa dengan tujuan efektif efisien. Ini yang berat. Ya, masing-masing tahulah kita apa yang saya maksudkan itu. Tapi sebagai tanggung jawabnya itu ada di PPK. Nah, kemudian ada, jadi ada komentar gitu, Pak. Wah, apa dong perlindungan pada PPK? Kok sepertinya dikorbankan gitu, Pak? Ada yang berkomentar begitu, Pak. Wih, dikorbankan. Masih nyambung nih sama pertanyaannya tadi. Kayak, iya, Pak. Kayak mau hari raya kurban aja. Nah, itu makanya pentingnya, Bapak Ibu sekalian, kompetensi yang harus dimiliki oleh si PPK. Ini kata kuncinya, kompetensi. Kalau dia tidak kompeten, kenapa bisa menerima tugas dan wewenang yang sedemikian berat, bahkan bisa beresiko kepada kasus hukum? Itu dia. Bukan mau dikorbankan, ya enggak, siapa pula yang mau mengorbankan. Makanya masing-masing pihak, masing-masing pelaku pengadaan harus membentengi diri dengan kompetensi, dengan kemampuan-kemampuan manajerial, bahkan PPK level 3. Gitu. Jadi kalau KPA ini bisa otomatis sebagai PPK ya Pak ya, walaupun nggak punya sertifikat ahli pengadaan? Bisa otomatis dengan berbagai kondisi lah ya, misalnya tidak ada SDM yang didapatkan, atau tidak ada PPK yang mau diunjuk sebagai PPK, bisa dia merangkap sebagai PPK dan tidak memerlukan sertifikat ahli pengadaan. Nah, terus ada lagi nih Pak yang nanya, PJPHP itu satu orang atau lebih? Judulnya kan panitia. Gampangnya begini, Pak. Kalau PJ itu pejabat, berarti satu orang. Kalau panitia, berarti minimal tiga orang. Gitu aja, Pak. PJPHP itu satu individu. Kalau PPHP, panitia penerima hasil pekerjaan, itu minimal tiga individu. Nih sampai ada yang nanya masalah, oh kok saya nggak muncul pertanyaannya? Wah mohon maaf sekali, mungkin kebanyakan yang nanya ini, jadi ada yang nggak sempat terjawab atau ada yang nggak sempat ini. Terus selesai webinar, kenapa saya tidak dapat sertifikat? Sertifikatnya langsung otomatis ini di email, kirim by email. Iya langsung otomatis by email. Minta aja nanti sama panitia. Mana tahu tahun depan bisa diangkunkan ke Bank BRI kan? Iya betul. Kita coba diskusi lagi dengan peserta ya. Silakan ya. Pak, ini Pak Jaime Agustian apa ya? Halo, halo Pak Jaime Agustian. Ngangkat tangan tadi. Halo. Pak, silakan Pak. Halo, halo.
Halo. Ya, halo. Lanjut, Pak. Ini Pak mau tanya, pertama ya salam pengadaan dulu, Pak. Selamat malam. Salam pengadaan, selamat malam. Izin bertanya, Pak, terkait dengan pengadaan langsung. Ini kita pernah menseleksi apakah pengadaan apa untuk penyedia untuk penyedia untuk pengadaan langsung itu apakah melakukan seleksi seperti tender atau seperti apa atau PPK menunjuk penyedia itu secara langsung atau gimana tuh, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, filosofinya begini, Pak. Kalau pengadaan langsung itu kan nominalnya itu di bawah 200 kalau untuk barang, konstruksi, jasa lainnya. Kalau dia konsultan itu di bawah 100. Artinya, dari mana PPK atau pejabat pengadaan itu bisa mengambil penyedia? Jawabannya adalah semua calon penyedia harus sudah terdaftar di dalam sikap sistem informasi kinerja penyedia. Jadi ibaratnya pejabat pengadaan sudah punya list calon penyedianya yang dimasuk di dalam sikap. Itu ada di SPSE, Pak. Biasanya kalau mau pengadaan langsung dia bisa pilih berdasarkan spesialis-spesialis yang dimiliki oleh si penyedia. Oke, saya persilahkan lagi kepada Pak Nur Buana. Silakan Pak Nur Buana, 2 menit ya, Pak. Oh, sambil nunggu, ini ada juga nih Pak pertanyaan tentang tim teknis, tim pendukung. Nah, apa sih bedanya, terus bagaimana tupoksinya, honornya, tata cara meng-SK-kan atau dan lain sebagainya terkait tim teknis dan tim pendukung? Ya, terkait kepada SK sudah pasti itu, coba kita lihat di slide-nya. Slide-nya di PA poin G. Pak, slide-nya nggak muncul, Pak. Oh, nggak muncul ya? Iya. Nggak muncul. Ya udah nggak apa-apa, Pak. Lanjut aja. Di poin G itu tugas dan wewenangnya PA untuk menetapkan salah satunya adalah tim tenis atau tim ahli. Berarti SK-nya dari PA. Masalah honor, inilah fungsinya perencanaan yang baik, yang matang. Kalau memang pekerjaan itu membutuhkan tim teknis, tim ahli, berarti dari penganggarannya pun harus dibuat honornya dan sebagai macam. Karena ini kualitas-kualitas perencanaan yang asal ini yang sering membuat tim teknis atau tim ahli atau tim apapun yang dibentuk nggak bekerja dengan baik. Kenapa? Ya bagaimana dia bisa bekerja? Operasionalnya tidak ada, honornya tidak ada. Nah, lagi-lagi kualitas perencanaan dari si PA, KPA, PPK yang bisa menganggarkan untuk kepentingan atau kebutuhan tim teknis, tim ahli. Saya kira begitu. Gitu ya, Pak ya. Iya, saya bacakan lagi ya, Pak ya. Ini ada pertanyaan. Wah, ada 3 pertanyaan nih. Yang pertama, dalam kontrak dikenal yang menandatangani. Nah, sudah terlihat, Pak, ininya, slide-nya. Ya. Pertanyaan pertama, dalam kontrak dikenal yang menandatangani kontrak adalah PPK atau pejabat penandatanganan kontrak. Dalam hal PA merangkap sebagai PPK, apakah PA mengeluarkan SK atau mengangkat dirinya sendiri untuk menjadi PPK? Wah,
Terus ya, langsung aja untuk apa juga dia ngangkat diri sendirinya, kan gitu kan? Apalagi kalau dia misalnya gemuk, nggak bisa diangkat dirinya sendiri tuh, Bu. Jadi di dalam kontraknya, kalau dia sebagai PPK, maka yang PPK yang tertulis. Tapi kalau dia sebagai PA atau KPA, maka dia adalah pejabat penandatangan kontrak, bukan pejabat pembuat komitmennya. Di situ aja filosofi bahasanya. Terus tadi kan tentang tim teknis. Nah, apakah fungsional PBJ ini boleh jadi tim teknis PPK atau tim pendukung? Boleh. Asal memang kompetensinya ada di situ. Ya, baik. Wah, ini ada dari Pak Rendra Paranandeng. Pak, saya pernah mengikuti Enwizing pekerjaan dengan mengajukan pertanyaan, tetapi tidak dijawab oleh Pokja. Nah, apakah panitia boleh tidak menjawab pertanyaan tersebut? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah boleh mengundang penyedia jasa yang ikut lelang pada hari terakhir pembuktian kualifikasi, padahal banyak penyedia jasa dari luar kota? Silahkan, ya, Pak. Ini lagi-lagi terkait kepada masalah integritas para pihak. Idealnya, Pokja pemilihan itu harus menjawab apa yang menjadi pertanyaan si penyedia. Nah, dengan alasan keterbatasan waktu, maka pertanyaan-pertanyaan itu seakan-akan diakumulasikan saja. Nah, idealnya tidak, ya. Nah, apakah boleh seperti tadi? Lagi-lagi, integritas Pokja pemilihan seperti apa? Nah, saya nggak berani menjudge karena ceritanya pun hanya pendek sekali. Enggak, ya, Pak. Iya. Terus Pak, kalau misalnya ada yang bertanya, kemudian terjadi adendum, apakah hal-hal tersebut bisa terjadi, Pak? Bisa saja, kalau memang dianggap bahwa pertanyaan daripada pelaku usaha lah kita katakan ya, karena tadi pelaku usaha itu yang ada di luar, kalau penyedia yang bertanggung jawab kontrak. Kalau dari pelaku usaha ada pertanyaan-pertanyaan terkait tentang pekerjaan, maka bisa aja terjadi perubahan-perubahan dokumen-dokumen kontrak, dokumen-dokumen persyaratan, bisa saja. Bisa saja ya, Pak ya. Ini apa lagi ya? Misalnya Pak, terkait pengadaan puskesmas Pak, yang tidak ada PPK-nya, cuma ada KPA dan PPTK. Terkait proses PBJ-nya yang berkontrak PPTK atau KPA Pak? Ya, Bapak Ibu, dalam Perpres 16 tidak mengenal PPTK. PPTK itu dari Permendagri, ya. Nah, siapa yang menandatangani kontrak? Kalau dari Perpres itu tadi yang memiliki tugas dan wewenang yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran anggaran. Apakah dia KPA karena tidak ada PPK atau PPK? Nah, jadi Perpres kita tidak mengenal PPTK. Iya, Perpres tidak mengenal PPTK ya Pak. Nah ini ada pertanyaannya gini, gimana nih Pak cara nolak tugas sebagai PPK? Cara menolak tugas sebagai PPK? Ya, cara. Terus syarat kompetensi PPK apa aja dan kewajibannya? Padahal tadi sudah disampaikan ya Pak ya? Iya, cara menolak ya tolaklah dengan baik ya supaya jangan ada sakit hati di antara kita kan begitu. Tapi lagi-lagi bahwa Bapak Ibu yang sebagai ASN kan diberi kesempatan untuk, kalau bahasa saya kan ASN itu abdi negara gitu ya, kan mengabdi untuk negara melalui PPK.
kalaupun kita punya bargaining bahwa di dalam proses menjalankan PPK ini kita bilang lepas dari intervensi, terus diikutkan dalam berbagai-bagai macam workshop pelatihan, meningkatkan kompetensinya, itu bisa diajukan sebelum menerima sebagai PPK. Tapi memang ya lagi-lagi ini ya, masalah ketakutan kita untuk terjerat masalah hukum. Sebenarnya tidak Bapak Ibu, kalau memang dari awal kita memang tidak memiliki niat. Kadang-kadang kan ini yang harus diambil dulu. Ada nggak niatnya untuk menguntungkan diri sendiri? Oke, kita coba berdiskusi dengan peserta yang mengangkat tangan ya. Apa nggak pegel ya ngangkat tangan dari tadi gitu ya? Nggak ada bendera putihnya pula. Saya coba persilakan Pak. Iya Pak. Saya persilakan kepada Pak Suryadi, SST. Silakan Pak Suryadi kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan. Oh, tidak ada jawaban. Atau dengan Pak, mana tadi ya? Pak Escher Kalapadang? Silakan Pak Escher Kalapadang. Halo? Halo? Iya, silakan Pak. Dua menit ya Pak. Selamat malam Pak. Malam. Yang terkait dengan pelaksanaan prioritas meeting, Pak. Halo. Iya. Silakan Pak. Setelah penetapan panitia itu dilakukan prioritas meeting oleh PPK dan POKJA. Siapa yang apakah ada ketentuan siapa yang berhak mengundang, Pak? Apakah PPK atau POKJA pemilihan? Bantu ulang, Pak, karena ada yang terputus tadi. Terkait dengan pre-order meeting, Pak, sebelum surat penunjukan penyedia. Oh. Ya. Jadi tugas POKJA pemilihan itu, Pak, sampai kepada penetapan pemenang. Setelah itu tahapannya adalah domainnya wewenang si PPK. Siapa yang mengundang itu berarti PPK, Pak. Kalau sudah ditetapkan sebagai pemenang. Wah, ini pembahasannya sampai ke permen ini, Pak, kalau bahas pre-award meeting itu, Pak. Kalau di permen pasal 91 itu. Pak Girsang, apakah Bapak mau cukup aja atau masih mau lanjut untuk tanya jawab nih, Pak? Sebenarnya kalau kita bahas kita baca dari materi yang ada di sesi 3 ini cukup jelas antara pemisahan tugas dan wewenang masing-masing pelaku pengadaan. Jadi closing statement lah kalau saya bilang ya. Coba masing-masing kita bisa memahami tupoksi masing-masing komponen pemangku kepentingan ini. Jadi sesi ini mengajarkan 9 pelaku pengadaan ini dengan tupoksinya yang berbeda-beda. Jadi dengan mengetahui masing-masing tupoksinya, mudah-mudahan tugas dan tanggung jawabnya pun bisa kita pisahkan. Karena masih didapati juga pekerjaan yang tidak beres, yang kena itu POKJA pemilihan. Kan itu udah salah kaprah. Kenapa? Karena POKJA pemilihan sampai kepada penetapan pemenang. Setelah itu diserahkan sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya si PPK. Nah, begitu dia ya. Jadi APH bahkan yang di luar sana pun mau gimana-gimana pekerjaannya, yang salah pasti POKJA. Kasian POKJA, ya kan? POKJA ini
kalau saya bilang kapoknya aja yang dapat, ya, Pokja, kapoknya aja. Ya saya kira begitu Bu Mutiara. Jadi Bapak Ibu dengan kerendahan hati saya mengucapkan terima kasih untuk peran serta kita semua. Saya lihat ada tadi sampai 195 orang yang menghadiri webinar ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa mendapat pemahaman yang baru. Dan ke depan mudah-mudahan kita bisa ketemu di dunia maya, di Facebook, atau di webinar-webinar lainnya. Terima kasih Bu Mutiara, terima kasih Bang Andi, terima kasih LPKN, salam pengadaan. Iya, salam pengadaan Pak. Jadi ini mau ditutup ya Pak ya? Yap. Oke, terima kasih kepada peserta yang antusiasmenya sangat tinggi ini hari ini dengan berbagai pertanyaan dan berbagai macam yang angkat tangan nih, ada yang angkat tangan 2, 3, dan mohon maaf kalau tidak semua yang bisa terjawab ya. Ya bisa dilanjutkan nanti tanya jawabnya ke WAPRI lah, ke Pak Guys. Faisal Girsang bisa via Facebook, via WA maupun email. Ya. Ada closing statement nggak nih Pak untuk nutup malam ini Pak? Ya quote gitu Pak? Ya, Bapak Ibu, bidang pengadaan itu bidang yang memiliki disiplin ilmu sangat luas. Artinya kalau Bapak Ibu paham tentang pengadaan, harusnya sudah otomatis jadi MSI, Master Segala Ilmu. Tapi harus diingat tupoksi masing-masing. Karena masing-masing kita diberi tugas pokok dan fungsi. Jangan PPK mengerjakan tugas pejabat pengadaan, PPK mengerjakan tugas Pokja, begitu sebaliknya, Pokja mengerjakan tugas PPK dan sebagainya. Jadi closing statement dari saya, berperanlah sebagai apa yang ditugaskan, baik sebagai PA, KPA dan seterusnya, dan bertanggung jawablah sebagai apa yang diamanatkan. Salam pengadaan. Iya. Kalau lagi acara resmi saya akan bilang silakan bertepuk tangan gitu kan saya. Jadi ini tepuk tangannya dalam hati aja. Iya. Yeah. Oke, berikut adalah statement closing dari Pak Faisal Girsang. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang sudah Pak Faisal berikan kepada peserta ini. Banyak banget ini ilmu yang bisa didapatkan nih dari Pak Faisal Girsang. Makasih juga untuk LPKN dan Pak Andi Zabur, kemudian Pak Hendro. Yeah. Ya, kalau sadari saya sih, ya yang penting integritas, kemudian kejujuran kita, bismillah lah. Kalau mengerjakan pengadaan, lillahi ta'ala gitu ya kan. Ketika kita niatnya untuk ibadah, insya Allah hasilnya baik gitu. Kemudian silahkan mengikuti kelas PBJ Dasar selanjutnya. Ada linknya nanti di-share. Oke, saya tutup dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirrohbilalamin. Dengan ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.